Teman-teman, selamat siang. Sekarang kita ada di kota Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Nah, ceritanya saya lagi di kampung. Ning ruwai mamiku atau ibuku. Dan ini di sini tadi barusan lewat itu ada pesawat tempur lewat. Jadi kalau yang khas dari Ponorogo itu ada suara bising pesawat tempur dan itu khas asik. Saya udah bertahun-tahun tidak mendengarkan suara bisingnya pesawat lewat tuh. Itu ada suaranya. Mana pesawatnya? Belum kelihatan. Tuh, suaranya udah ada. Biasanya kalau pesawat tempur ini ya ini kan Sukhoi yang biasanya lewat itu. Kalau Sukhoi tahu-tahu udah njedul di depan mata baru suaranya muncul. Mulai tadi pagi sliwar-sliwar terus. Kalau suasana di desa ini enak. Suara bising di sini cuma satu ya, suara pesawat itu. Dan saya yang biasa di Batam nggak pernah suara dengar suara pesawat tempur ya. Kalau pas di desa gini rasanya aneh. Mana nggak ono suaranya? Nah, ini desaku sih. Seperti ini. Neng desa. Oke, wit-witan terus ini sawah. Ini sawah ibuku. Nah. Mana pesawatnya enggak ono? Nggak dur suara blas. Blusuan yang pinggir sawah ya. Oke. Suaranya ono. Tak lihat kok. Sebelah sana aja. Enggak ano. Tuh. Tuh suara nih di atas. Muternya enggak tahu di sebelah mana. Nah, ini belakang rumahnya. Belakang rumahku ini ki. Ombo kan masian. Oh, rumahku ini kono kayak ketutupan wit-witan. Mana rano ini? Namanya mengejar suara pesawat ya, nggak ketemu. Ono lombok barang. Beri rumah, panas sih. Hei, wis.
ada tandur. Wis habis tandur iki. Itu rumah koncoku. Saiki ning Hong Kong. Kion Sanjaya. Panas ya tangan yuk. Nah, itu suaranya ada. Suaranya tok ya. Suaranya keluar-keluar nih kono. Wis ya, suasanane ning desa iki ngene iki. Ono suara-suara apa jenenge? Kodhok. Sing kak kodhok ono. Ora eneng suarane, pesawate ubek ning kono. Saya anak telepon. Singletan tok aku. Ini kita di desa Sedarat Balong Ponorogo, itu adalah Gunung Sawo. Tanya ranjet dulu. Suaranya neng kono terus pesawat deh. Gimana bapak-bapak lewat itu ke sawah ini. Mbak. Nggih. Oh. Ke pundi? Oh, padha suket. Muter ning kono iki.